hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin nanti menyampaikan bagaimana peran zikir di masa Covid ini. Sebelumnya saya menyampaikan dulu yang pertama bahwa ini sedang terjadi obral rahmat di masa Covid. Bagaimana ceritanya ke obral rahmat, bukannya obral penyakit? Ya, tadi di apa namanya di halaman pertama tadi gambarnya adalah satu dari Allah Subhanahu wa taala rahmat. Namun bagi manusia setelah ini apa spektrum cahaya, spectrum of the light ini melewati prisma ini maka jadilah warna-warni. Tetapi jangan lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ajaban li amril mukmin. Ajib kepada orang-orang mukmin ini. Inna amrohu kullahu khair. Orang mukmin ini semuanya ini jadi baik. Nah, walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Itu tidak terjadi kecuali kepada mukmin. In asabat husarra syakara. Fakana khairan lahu. Jika apa namanya ditimpa hal yang nikmat, syakara dia bersyukur. Fakana khairan lahu, itu pun baik, itu baik jadi baginya. Wa in asabathu dharra, jika tertimpa musibah, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu pun baik bagi dia. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rahmat Allah. Semuanya adalah rahmat. Baik yang kena maupun tidak, semuanya adalah rahmat. Baik yang gejala ringan, gejala sedang, gejala berat sampai wafat, semuanya adalah rahmat Allah bagi mukmin. Nah, bagi mukmin yang mana? Yaitu tentunya adalah mukmin yang sabar. Baik yang kena sakit bahkan wafat, lalu bagi yang tidak kena mereka menunjukkan kepeduliannya. Namun tentunya tidak yang terakhir ini ya. Maka syaratnya satu hal yaitu sabar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas-sabiruna, sesungguhnya disempurnakan. Wafa, wafa itu sempurna. Sahibul wafa, pemilik kesempurnaan. Innama yuwaffas-sabiruna, sesungguhnya orang-orang sabar disempurnakan. Apanya? Ajrahum, pahalanya. Bighairi hisab, tanpa perhitungan lagi. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita tajam kalau ada waktu. Nah, lalu bagaimana peran zikir? Nah, kita lihat ya. Kita memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Hidangan biasanya semakin mahal, semakin enak. Nah, zikir juga semakin afdol, pasti semakin enak. Nah, itu. Kita hunjamkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Wahfiuddin. Linknya juga sudah disampaikan oleh Pak Ruslan tadi ya, ldtkn.com, di situ sudah kita berikan, dan kita perlu berjamaah. Nah, ini adalah untuk mengasah. Kenapa kita perlu bergabung di grup TKN? Ini untuk mengasah. Nah, begitu. Ketika kita adalah sebuah padi yang sendiri dan ditumbuk maka kita hancur. Tetapi ketika kita berjamaah ditumbuk maka masing-masing kita adalah gabah, ditumbuk hancur. Ketika kita gabah yang bergabung dengan gabah lain, ditumbuk kita menjadi padi. Maka disinilah pentingnya berjamaah. Berjamaah offline maupun berjamaah online. Mudah-mudahan Allah angkat pandemi ini kita bisa terus berjamaah. Hari ini saja kita sudah ada 2 manakib ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi manakib, sore ini zikir aja. Nah, apa yang dihasilkan dari zikir? Ada satu hal yang luar biasa. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ketahuilah bi dzikrillahi, dengan zikir kepada Allah tatma'innu, tentram tumakninah qalbunya. Lalu kalau sudah tentram maka berbagai karakter-karakter positif akan terhasilkan. Nah, tentram, ketentraman, mutmainnah, ini adalah intisari, core of the core dari berbagai karakter-karakter baik. Maka akan muncul karakter-karakter baik. Idza dzakartani syakartani. Kalau kamu berzikir kepadaku, pasti kamu syukur. Begitu ya.
pasti kamu bisa bersyukur. Artinya, ketika kita tidak mudah untuk bersyukur kepada Allah, cek jangan-jangan zikirnya yang kurang. Ketika kita berzikir kepada Allah, hasilnya juga adalah sabar. Artinya ketika orang tidak sabar, cek juga jangan-jangan zikirnya yang enggak benar. Maka di awal, Master MC kondangan Haji Kusrif itu menyampaikan bahwa pengerus Abah ditanya ini, jawabannya perbanyak zikir. Ditanya itu, jawabannya perbanyak zikir. Karena memang zikir ini adalah core of the core dari seluruh karakter-karakter positif. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan syukur emosi pun menjadi stabil. Kondisi fisik pun menjadi sehat. Ini luar biasanya ya. Saya cerita ke faidah-faidah zikir ya. Faidah itu di dunia, fadilah itu nanti di akhirat. Nah, faidah zikir itu luar biasa. Lalu fisik pun menjadi sehat. Kalau sudah sehat maka menjadi produktif. Nah, itu ya. Dan lain sebagainya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain ketentraman adalah kebersihan kalbu. Saya tidak banyak-banyak nih yang lainnya, yaitu doanya makbul, visinya lintas alam. Ketika kita bersama Allah dengan zikir, ana ma'aman zakaroni, aku bersama orang yang zikir kepadaku. Maka ketika kita banyak berzikir berarti kita banyak bersama Allah. Kalau bersama Allah kita ada rasa dekat. Kalau dekat masa sih kita bohong? Masa sih kita mengkhianati? Nah, gitu ya. Nah, enggak, ini kalau kita dekat itu insya Allah kecil kemungkinan kita mengkhianati. Kalau kita bersama itu susah kita mengkhianati. Suami yang bersama istri susah mengkhianati istri, gitu kan? Itu lanjut aja deh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bersama Allah berani. Karena apa? Allah melihat, Allah akan membantu dan ikhlas. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada tiga orang diminta oleh raja mencari arloji. Arloji dari emas dalam tumpukan jerami. Anak pertama, coba kamu cari arloji. Wah, diacak-acak. Wah, dia bersemangat karena arlojinya arloji emas. Gagal. Orang kedua bilang, ya anak pertama aja gagal, udahlah saya nggak perlu berupaya. Dia pasif. Orang ketiga disuruh nyari, dia nggak bernafsu. Tetapi dia duduk di atas tumpukan jerami, lalu dia tawajuh. Wah, tawajuh. Dia menenangkan diri dulu, zikir khafi. Lalu ketika sudah tenang, lalu akhirnya dia seperti dengar dentuman arloji zaman baheula ya. Tek, tek, tek. Oh, berarti di situ tuh. Nah, ini akhirnya dia yang menemukan arloji itu. Artinya, ketentraman batin itu meningkatkan produktivitas. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir memunculkan ketentraman, ketentraman memunculkan rasa syukur. Nah, ada terapi namanya terapi syukur di Amerika. Saya jelaskan dulu, Robert Emmon dari University of California, ternyata syukur ini meningkatkan kebahagiaan. Nah, secara fisik makin sehat, secara psikologis dan secara sosial juga sehat juga. Jadi kesehatan fisik, kesehatan psikologis, kesehatan sosial. Memang fisik juga, iya. Kesehatan fisik juga. Kesehatan sosial, kesehatan psikologis sudah jelas. Nah, jadi ternyata syukur itu lebih manjur mengobati rasa sakit daripada obat. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini datanya ada, beliau bersabda bahwa Sayyidatuna Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika Rasulullah mendapati sesuatu yang ia sukai, ia berkata, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya berbagai kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sesuatu yang tidak ia sukai, ia berkata, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas apapun kondisinya. Omset jatuh, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Begitu ya. Nah, ternyata itu bisa mengobati rasa sakit. Jadi asalnya dokter ini dinasihati oleh dokter senior, kamu, anak kamu sakit ya, coba kamu banyak bersyukur. Marah dia. Gimana sih anak saya lagi sakit, saya suruh bersyukur.
coba dulu. Akhirnya anaknya diajak bersyukur, kita bersyukur, ini sakitnya baru nggak seberapa, yang sakit cuma bagian itu, tetapi bagian lain tidak. Selama ini juga kita sehat, mari kita bersyukur-bersyukur. Akhirnya anaknya sembuh, dokter itu pun mengembangkan terapi syukur. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah khawatir lagi-lagi, Allah ini ingin memberikan panen, obral, inna idhamal jazai ma'idhamil bala, besarnya balasan disertai besarnya bala. Nah, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Allah ketika mencintai kaum, Allah menguji mereka. Kayak Jamil berkata, ketika kita naik sepeda, beratan mana naik atau turun, kata beliau begitu ya. Ketika berat, oh berarti kita sedang naik. Ketika turun, berarti kita, ketika enteng, oh berarti kita sedang turun. Berat banget nih hidup, berarti jangan, memang kita sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Kata Sayyidina Umar, ketika kamu tertimpa musibah, kamu ridho, musibah tetap kamu hadapi dan kamu memperoleh ridho Allah. Tetapi ketika kamu memperoleh musibah dan kamu murka, musibah tetap saja kau alami dan kau mendapatkan murka Allah. Pilihan ada di tanganmu, deal or no deal. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yusibul mu'mina syaukatun fama fauqaha illa rafa'ahullahu biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah. Ketika tertimpa musibah, sesungguhnya sedang dihapus dosa, sedang diangkat derajatnya. Nah tadi ya, maka akhlak pun itu diperbaiki dengan sakit. Ada yang tadinya sombong jadi rendah hati, ada yang tadinya kasar jadi halus, ada yang tadinya kufur nikmat itu menjadi syukur, ada yang tadinya gila-gila tergila-gila pada dunia banyak menjadi zuhud, ada yang WA ke saya kalau sembuh saya akan berjanji akan mendekatkan diri kepada Allah, saya kalau sembuh saya akan bersedekah, saya kalau sembuh, wah macam-macam. Akhirnya dia mendapatkan pembelajaran. Nah habis